SI 52 tahun meninggal dunia usai bercinta dengan seorang PSK WSA 28 tahun di sebuah hotel di Kota Cilegon, Banten, Selasa, 19 Maret 2024, dini hari. Si diketahui adalah warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kapolsek Cilegon, AKP Harul Anam mengungkapkan, korban tewas sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi WSA, sekira pukul 23.45 WIB saksi bersama korban SI tiba di kamar 04, ujarnya melalui pesan WhatsApp, Selasa, 19 Maret 2024. Setelah memasuki kamar hotel, kata dia, saksi WSA bersama SI melakukan hubungan badan. Berdasarkan pengakuan WSA, bahwa dirinya telah melayani korban sebanyak 2 kali. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, korban SI mengalami kejang dan tidak sadarkan diri, jelasnya. Dalam situasi tersebut, WSA langsung meminta tolong kepada rekannya. Ketika saksi melihat korban masih dalam keadaan kondisi sedang kejang, saksi melaporkan insiden tersebut kepada pihak pengelola hotel. Setelah dilakukan pengecekan nadi, korban sudah dalam keadaan kaku dan tidak ditemukan denyut nadi alias tidak bernyawa, ungkapnya. Selanjutnya pengelola hotel langsung melaporkan kepada Polsek Cilegon. Atas laporan tersebut, Kanit SPK bersama unit Inavis dan piket fungsi Polres Cilegon mendatangi TKP untuk melakukan olah kejadian perkara. Setelah melakukan olah TKP, kata dia, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian saksi dibawa ke Polsek Cilegon untuk dimintai keterangan, dan saat ini kasusnya ditangani oleh unit Reskrim Polsek Cilegon Polres Cilegon, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.